Berguru demi ilmu, bina generasi baharu, itu tema yang diangkat sempena Hari Guru Peringkat Kebangsaan kali ke-49 yang bakal disambut di seluruh negara Sabtu ini. Kementerian Pendidikan KPN dalam satu kenyataan berkata ia menaruh keyakinan tema berkenaan berupaya memberi semangat baharu kepada guru dan murid sekaligus membentuk masyarakat yang menuntut ilmu dengan niat ikhlas supaya ia mudah terpahat di sanubari. Hari Guru disambut pada 16 Mei setiap tahun sebagai tanda memperingati dan menghargai pengorbanan guru dalam mendidik, membimbing serta membentuk anak bangsa. Tema berkenaan menyentuh peranan guru dalam memperkasa keilmuan dan profesionalisme bagi membina generasi baru negara yang dapat memenuhi matlamat falsafah pendidikan kebangsaan. KPM menyifatkan guru adalah insan yang sentiasa dahagakan ilmu dan tidak jemu melengkapkan dirinya dengan pelbagai pengetahuan, kemahiran dan nilai sejajar prinsip pembelajaran sepanjang hayat. Dalam konteks berguru, ilmu hendaklah diperoleh daripada seseorang dengan kepakaran atau kemahiran yang asli dan berasaskan sumber betul, sahih serta berwibawa. Sehubungan itu, setiap murid perlu menginsafi bahawa tiada manusia yang mencapai kejayaan di dunia ini tanpa kehadiran insan bergelar guru. Murid yang ada pada hari ini adalah generasi pewaris masa hadapan negara. Justru adalah penting untuk guru menanam dalam jiwa muridnya akan kecintaan dan dahaga kepada ilmu. Dalam pada itu, Menteri Kanan Pendidikan Dr. Muhammad Razi Mat Jidin merusi satu rakaman video yang disiarkan di semua platform media sosial kementerian itu malam tadi turut menyampaikan ucapan terima kasih kepada golongan guru selain berkongsi pengalamannya menuntut ilmu daripada guru. Dalam perjalanan hidup ini, kita sentiasa singgah di perguruan. Bagi setiap langkah yang kita atur dan setiap tapak yang kita tinggalkan di perguruan ini, ada ilmu yang kita kutip bersamanya. Di sinilah perguruan formal saya bermula. Berguru dengan guru yang penyabar dan penuh dedikasi dalam membina asas pengetahuan dan karakter diri. Tambahnya, beliau telah menerima didikan yang penuh tanggungjawab dari guru-gurunya yang sentiasa berikhtiar melakukan yang terbaik untuk anak didik. Beliau berkata ilmu boleh dipelajari di mana-mana dan dari sebuah kampung, beliau telah berpeluang melanjutkan pendidikannya ke tahap tinggi. Tentu ada guru yang menyampaikannya.